Terah, kirim semua. Semoga sehat semua. Terima kasih kepada adik-adik saya, rekan wartawan yang sudah hadir. Ini kita akan menyampaikan informasi tentang tangkapan ini paling banyak di tahun ini. Di satu salah satu kapal, kita bisa tangkap 6 kapal. Seperti yang dilihat di belakang, ini kapal-kapal ternyata mereka mencuri masuk ke zona atau ke wilayah Republik Indonesia. Jadi apa, pada saat ini mungkin musim cumi, jadi kapal-kapalnya ini kapal penangkap cumi. Ada 6 kapal dari Vietnam. Sampai saat ini KKP sudah menindak sebanyak 92 kapal di tahun 2021 ini. 92 kapal. Ini operasi lebaran ini. Kalau di tentara, polisi ada operasi lilin ini. Operasi lebaran di Laut Natuna Utara. Memang kita lihat berdasarkan pengamatan intelijen baik udara maupun lewat satelit, ternyata banyak pergerakan. Dan ya sama juga kita dengan Bakamla dan Angkatan Laut, tukeran intelijen, informasi intelijen, mereka memberi informasi bahwasanya banyak kapal asing mendekati Natuna. Begitu mereka masuk, kita tangkap. Saat ini kita dapat 6. Untuk penangkapan tidak sekedar penangkap. Sebelah saya juga nih, Maria. Maria itu komisi 4. Jadi kami KKP itu mitranya adalah komisi 4. Jadi nanti selain ke kami, silakan ditanya di pihak DPR apa saja yang bisa diharapkan. Rusak lingkungan. Seperti dilihat, ini ada besi-besi. Besi-besi ini ditenggelamkan sampai dasar, lalu ditarik. Bukan satu kapal yang narik, 2 kapal sampai dasar. Jadi bayangkan di dasar terus mereka. Jadi ibarat saya waktu kecil mencuri mangga atau mencuri apa gitu, mencuri mangga lah ya. Itu bukan mangganya diambil atau dipotong, tidak hanya diputus, tapi ditebang pohonnya. Luar biasa, merusak. Saya berharap adik-adik di sini bisa memberi tangan. Kesalahannya hampir sama, selain merusak, tidak ada izin. Jadi tolong sampaikan bahwasanya KKP dan instansi yang lain yang terkait, Bakamla dan Angkatan Laut, Polri, itu akan segera menindak tegas bagi para pelanggar. Itu saja dari saya. Mungkin ada ditanyakan, silakan. Tolong sampaikan juga saya. Karena melanggar, ada undang-undangnya, ada tindak pidana perikanan yang dilanggar, mereka kami tahan, ada 500 orang, Vietnam. Seluruh yang kita tangani, kan ada beberapa stasiun atau ada beberapa pangkalan KKP di Indonesia ini, tersebar di seluruh Indonesia ada 500 warga negara Vietnam, dan ada sekitar 100 orang warga negara Malaysia. Ditangani karena mereka melanggar tindak pidana, ya mereka dipidanakan nanti setelah inkrahnya ada di pengadilan. Jadi kita sidik dengan tegas. Terima kasih. Menurut hukum, ketetapannya menurut hukum berdasarkan putusan hakim. Kita berharap, kalau ditulis, kita berharap ini kapal masih bagus-bagus, kalau bisa inkrahnya itu dimanfaatkan untuk nelayan kita saja. Setuju tak? Katanya kemudian selama setahun terakhir ini kan ada 90 lebih penangkapan di seluruh Indonesia. Nah, itu berapa nelayan asing dan berapa nelayan Indonesia? Nah, untuk kerugian negara sendiri akibat dalam setahun ini itu ada berapa sih pak akibat illegal fishing ini pak? Dan mungkin kalau ada data 5 tahun terakhir juga boleh disampaikan. Terima kasih. Nanti saya bagikan ya, nanti ada staf saya nih, saya ini nanti kami bagikan. Jadi tidak mudah yang nangkapnya tadi, menurut saya amat gitu. Itu
penangkapan itu kejar-kejaran, mereka nggak pernah. Begitu datang polisi, apa dan KKP langsung menyerahkan diri. Nah itu kejar-kejaran. Mereka akan berusaha ini apa menghindar melarikan diri. Dan yang baru biasa yaitu dengan membuang jaringnya, pasang tali sampai kita merusak ini baling-balingnya pengejar. Itu nanti bisa dilihat di videonya. Untuk kerugian estimasi kita berdasarkan dari ahlinya itu sekitar 12 triliun di satu tahun. Luar biasa. Itu baru kerugian berupa hitungan kapal sama ikan. Bisa bumi. Tapi yang lebih rugi lagi adalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan. Itu data pajak tidak terhitung gitu. Tidak terhingga. Bayangkan untuk koral satu tahun itu hanya 1 cm tubuhnya. Ini dirusak dalam hitungan menit sama mereka. Ada lagi? Lemah nggak mungkin, mereka tahu kita tegas. Tapi mereka ngambil risiko karena keuntungannya besar. Kayak bandar narkoba udah tahu hukuman, ya ada juga karena untungnya besar. Laut kita luar biasa. Mereka bisa operasi dengan modal kecil mendapat keuntungan yang besar, ya risiko pun diambil. Jadi bukan karena hukumnya lemah, hukumnya sudah jelas. Dan kerjasama antara KKP dengan instansi lain luar biasa, mereka tahu kami nggak bisa bergerak ini kalau tidak ada kerjasama dengan instansi lain. Mulai dasar sampai permukaan semua diajar sebenarnya. Nggak peduli mereka, ya nggak peduli. Jadi tindakan kita sebagai penegak hukum di laut mau nggak mau tegas, lari kejar lawan kita hajar. Ada lagi berapa gitu? Dan mungkin setelah itu pertanyaan untuk Ibu Maria, dalam pandangan DPR sejauh ini roadmap untuk menjaga sumber daya laut kita itu ke depan itu harus seperti apa? Dari sisi keamanan, dari sisi strategis dan sebagainya. Terima kasih pertanyaannya, strategis. Jadi kenapa? Strategi apa di mana di Natuna? Kenapa mereka di Natuna? Natuna itu tidak seperti yang saya udah ke sana. Tidak seperti di peta itu satu titik gitu kan. Luar biasa luas. Luar biasa luas. Itu laut Natuna Utara yang dulu namanya Laut Cina Selatan itu luas sekali, panjang sekali. Nah, modus mereka kalau dulu berkelompok untuk mencuri itu berkelompok. Sekarang enggak bisa-bisa. Mereka tahu kapal kita nggak mungkin satu ngejar itu, harus dua. Itu mereka tahu atau itu jadi apa menyebar mereka. Nah itu kesulitan kita karena mereka udah tahu kalau untuk itu kita mengambil kebijakan tidak sendirian. Ada 4 kapal diserahkan oleh instansi lain yang ditangkap. Jadi mereka kita harus keroyok juga untuk itu. Yang pasti satu koordinasi kerjasama dalam tindak pidana perikanan, sinergitas dengan instansi seluruh yang ada di Indonesia sangat baik. Terus, tanggal 16 di sini lama ini.